أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alaya. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, wa khairul hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, ala inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar, au kama qilla alaihi salatu wassalam. Jamaah Masjid Mujahidin yang kami muliakan, pada petang hari ini setelah sholat maghrib, insyaallah kita akan membaca kajian kitab. Yang di depan saya ini adalah kitab Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu, karya Syekh Abdul Razak Abdul Mohsin. Kitab ini berkaitan dengan iman, al-iman. Artinya iman itu pada seseorang itu sudah semuanya mempunyai iman. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada rasulnya, iman kepada yaumul qiyamah, iman kepada al-qadha wa takdir. Di sana ada arkanul iman dan iman. Dan ini iman itu kata ahlu sunnah wal jamaah, kata diantaranya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan al-imanu qawlun wa amal, dan para sahabat itu mengatakan iman qawlun wa amal. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, perkataan dan perbuatkan, diucapkan kemudian diaplikasikan di dalam sehari-hari, itulah iman. Al-imanu qawlun wa amal, yazidu wa yankus, idza amilta al-khair zada wa idza dhayya'ta naqasa. Kalau taat kepada Allah akan naik, kalau maksiat kepada Allah akan turun. Ihfa'illah rahimakumullah. Sahabat dahulu, di antara para sahabat, sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah sahabat muslim, orang muslim. Laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata ala islamihi. Orang muslim bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal atas di atas Islam. Apa ada seorang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak Islam? Ada. Seperti Abu Jahal. Dia Islam, dia tidak Islam. Maka bukan sahabi, maka sahabat. Di antara para sahabat, antara sahabat yang lain, salah satu yaitu saling meneguhkan keimanan. Karena iman ini adalah kekuatan pokok yang ada pada diri seorang muslim. Keimanan itu, al-imanu qaulun wa amal. Itu iman didatang kemudian dilaksanakan. Disuruh sholat ketika sholat, disuruh zakat, zakat. Qaulun wa amal, qaulun wa amal, diaplikasikan sehari-hari. Itulah persepsi iman pada diri sahabat. Itulah persepsi iman, tidak yang lainnya. Tidak, bukan iman itu hanya di hati saja, bukan iman itu hanya perkataan saja, tapi iman itu adalah dengan diaplikasikan dengan pada kehidupan sehari-hari. Seperti kita mengatakan minta air aqua, pasti diberi apa? Botol atau gelas. Padahal air itu kalau ditaruh di tembah,
itu sama saja, tapi itulah persepsi manusia. Minta air aqua disuguhkan, bukan ember. Nah itulah fillah rahimakumullah. Itu namanya persepsi iman. Al-imanu qaulun wa amal. Dahulu para sahabat yata'ahaduna anil iman. Dia saling apa? Menjaga dan merawat iman di antara para sahabat itu. Fakanu radhiyallahu anhu wa rahimahum yata'ahaduna imanahum wa yatafaqqaduna a'malahum wa yatawasawna bihim wal athar anhum fi dzalika katsira jidda. Iman dahulu yata'ahaduna, ini yatafa'aluna. Yatafa'aluna, tafa'ala yatafa'alul, itu di dalam bahasa Arabnya mengandung dua subjek, tidak hanya satu. Seperti wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati. Atawasau, tawasau. Ala wazni tafa'ala, saling menjaga. Yata'ahaduna, saling mengikat. Imanuhum wa yatafaqqaduna a'malahum wa yatawasawna. Apa? Saling mewasiatkan tentang iman. Fakana Umar radhiyallahu anhu, Umar ibnul Khattab, ini sahabat, ini orang yang terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu pertama kali yang paling maksum adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga yang paling baik adalah setelah Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu. Fakana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu li ashabihi halummu nazdadu iman. Halummu nazdadu imana. Mari kita sama-sama meningkatkan iman. Jadi iman. Wa fil lafz ta'alau nazdadu imana. Ta'alau nazdadu imana. Jadi saling mengikatkan keimanan. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul ijlisu bina nazdadu imana. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan ijlisu, mari kita duduk. Untuk apa? Bukan untuk makan, bukan untuk istirahat, bukan untuk diskusi, tapi apa? Untuk meningkatkan dan merawat iman itu sendiri. Ijlisu bina nazdadu iman. Kemudian diberi doa. Wa kana yaqulu fi du'aihi Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dia berdoa, Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fikhan. Ya Allah, tambahkanlah saya iman. Karena iman ini adalah yang kekuatan. Kekuatan iman, qaulun wa kamal. Iman, yakinan, ditambah lagi yakin. Ditambah lagi adalah yakin. Bukan sekedar iman, tapi yakin. Yakin itu kalau kita dihadapkan sesuatu, itu tidak perlu kita pikirkan lagi. Seperti siapa? Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Maka diberi gelar As-Siddiq, itu bahasa Arabnya mubalaghah. Mubalaghah itu berketerusan. Kalau orang itu benar, orang itu jujur, maka bahasa Arabnya itu adalah Muhammad Shodiqun. Huwa Shodiqun. Itu hanya sekedar satu aja. Kalau ini kalimat As-Siddiq, betul-betul jujur, betul-betul benar, betul-betul meyakini, betul-betul yakin. Kalau dikatakan baginda Rasulullah SAW, dia tidak perlu berpikir, dia tidak perlu memarkirkan otaknya, dia tidak perlu pakai logika, tapi apa? Dia langsung melaksanakan. Itulah kehebatan sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qur'annya sama dengan Qur'an kita, 30 juz. Bukan berarti sahabat imannya tinggi, dia 35 juz, kita 30 juz, tidak. Tapi sama 30 juz dengan 30 juz. Tapi kenapa? Ketika ada Qur'an begitu, ada Qur'an, ketika itu berubah sikapnya, yakin betul sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
maka zamannya sahabat itu termasuk zaman yang paling-paling baik. Khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunus. Kemudian selanjutnya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud memberikan doa, Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fikhan. Ini tingkatan. Kalau hanya sekedar yakin, kemudian yakin ditambah yakin, maka fikhan. Orang yang tahu paling halal, Abdullah bin Mas'ud. Yakinan wa fikhan. Fikih itu apa? Fikih itu faquha yafqahu bimakna alima ya'lamu. Faquha yafqahu bimakna alima ya'lamu. Kalau orang satu namanya faqih. Kalau orang itu pandai namanya faqih. Faqih, dan bahasa Arab itu luas. Orang yang mengetahui itu bisa alima ya'lamu. Dia mengetahui. Bisa faquha yafqahu. Dia paham. Tidak sekedar mengetahui, tidak sekedar alima ya'lamu, tapi faquha yafqahu. Maka fa'ilnya, subjeknya namanya faqihun. Orang yang paling-paling faqih namanya faqih. Jamaknya fuqaha. Di situ alim disebut ulama. Jazakallahu rahimakumullah. Maka Abdullah bin Mas'ud minta doanya itu tiga. Allahumma zidni imanan. Zidni ya Allah, yakin. Padahal iman itu dijak yakin, ditambah lagi namanya takkid. Yakinan wa fikhan. Faqih, faqih itu orang jelas. Hasan Al-Basri, innamal al-ilmu al-khusyah. Sesungguhnya orang yang punya ilmu itu adalah pada dasarnya ada rasa takut. Takutnya kepada Allah, tanggung jawabnya kepada Allah, bukan tanggung jawabnya kepada publik, bukan tanggung jawabnya kepada orang-orang, tapi tanggung jawabnya kepada Allah. Billahillah rahimakumullah. Wa kana Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu yaqul ijlisu bina nu'minu sa'ah. Mari kita duduk. Apa untuk apa? Bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk diskusi, tapi apa? Nazdadu iman, nu'minu sa'ah. Billah fillah rahimakumullah. Wa kana Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ya'khudhu biyadin nafar min asba'i ashabihi, diambil tangannya kepada sahabat. Ta'alu, mari kita nu'minu sa'ah. Ta'alau falnadkur wa nasdadu imanan bita'atihi, dengan ketaatan kepada Allah. Karena itulah perlunya lingkungan bersahabat, dengan bersahabat dengan temannya. Itulah fillah rahimakumullah. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul man faqihal ab min fikhil ab ayya'lama amzada huwa am munakkis wa inna min fikhil ab ayya'lama naza'ati syaitanu ata ta'tihi. Orang yang cerdas, orang yang mukmin itu dia tahu, dia paham hari ini saya itu imannya naik atau imannya turun. Orang yang mukmin yang cerdas, dia paham apakah hari ini imannya itu surut, apakah imannya itu pasang. Tidak ada seperti termometer. Kalau termometer untuk mengukur panas anaknya, panasnya derajatnya berapa. Ini tidak ada alatnya khusus. Yang tahu adalah diri orang mukmin itu sendiri. Diri orang mukmin itu sendiri. Min fikhil ab ayya'lama amizdadu amunakis. Kata Abdullah bin Rawahah. Di antara cerdasnya orang mukmin itu, dia mengetahui apakah hari ini dia itu imannya itu naik atau hari ini imannya turun. Kalau dia naik, dia pertahankan dan dia rawat imannya. Kalau dia turun, dia berusaha bagaimana menanggulangi imannya yang surut ini. Itulah fillah rahimakumullah. Kemudian wasu'ila imam ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah, imam ahlus sunnah, pendekarnya ahlus sunnah, Imam Ahmad ibn Hanbal
Imam Ahmad ini kenapa dia menjadi Imam Ahlu Sunnah? Karena pada saat itu, itulah waktunya turun istilah Ahlu Sunnah. Jadi Ahlu Sunnah, istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah itu tidak ada pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdengar istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah ini ada zamannya Imam Ahmad. Imam Ahmad Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena pada waktu itu untuk membedakan, pada saat zamannya Imam Ahmad, yaitu rajanya Mu'tasim atau siapa rajanya, Islam tapi menuhankan otak, Islam tapi berkibat kepada Mu'tazilah. Mu'tazilah itu siapa? Satu kelompok yang menuhankan logika, satu firqah yang menuhankan otak, yang menuhankan akal pikiran. Kalau tidak bisa dicerna dan dipikir, dia tolak. Itulah sehingga Imam Ahmad mensulit, sehingga untuk membedakan maka Imam Ahmad tegas. Pada saat itu Imam Ahmad seorang alim diberi pekerjaan, diberi tugas, ditanya oleh rajanya, ditanya oleh ulama-ulama, wahai Imam Ahmad, Quran itu makhluk atau tidak makhluk? Dia katakan Quran itu kalamullah al-munazzal biwasitatul malaikatul jibril minallah. Pada akhirnya karena berseberangan dengan pemerintah, saat itu Imam Ahmad dipenjara. Saat Imam Ahmad harus dipenjara, maka itulah Imam Ahmad. Ayazdad wa yankus, Imam Ahmad mengatakan, su'ila Imam Ahmad anil iman, ayazidu wa yankus, qala yazidu hatta yablugo a'las samawati sab'. Imam Ahmad mengatakan iman itu akan turun, naik. Kalau naik itu sampai 7 langit, sab'aus samawatus, wa yankusu hatta yasiru ila asfalis safilina sab'. Kemudian kalau turun, dia itu turun ke tingkat ke-7. Kenapa disebut 7? Kenapa tidak disebut 1100? Karena untuk mengibaratkan orang Arab itu, kalau mengibaratkan di dalam bahasa ini kadang-kadang memakai bahasa 7. Kalau sama sab'atus sama sab' itu adalah 7 yang paling tinggi. Dan iman itu turun yang ke-7. Itulah fillah rahimakumullah. Wa yankusu hatta yasira ila asfalis safilina sab'. Itulah Imam Ahmad. Wa kana yaqulu al imanu qaulun wa amal, yazidu wa yankus, idza amiltal khair zada, wa idza dhayya'ta naqas. Imam Ahmad mengatakan iman qaulun wa amal, pekerjaan dan dikerjakan. Qaulun wa amal, qaulun bil lisan, qaulun bil qalbi, wa qaulun bil lisan, wa iqrar bislan, apa kemudian dikerjakan, wa amalun bil jawarih, kemudian dikerjakan. Itulah filarhamakumullah. Faqad alima haula'il akhbar anna lil imani asbabun katsiran wa tazdadu wa taqwiyatuhu. Di sana ada beberapa sebab mengenai naik dan turunnya iman. Sebab pertama iman itu naik adalah ta'allamul ilmun nafi' al-mustamid min kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar dengan ilmu yang bermanfaat, yang itu bersandarkan, yang itu bersumber daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang itu bersumber dari apa maqalallah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat. Apa ada ilmu yang bermanfaat? Banyak. Al ilmu nafi. Apa ada ilmu yang tidak bermanfaat? Banyak. Innafillah rahimakumullah. Yaqulu Ibnu Rajab. Ibnu Rajab ini adalah di antara musannafat, di antara tobaqot daripada Imam Al-Hanabilah, Imam Ahmad. Dia rahimahullah Ibnu Rajab itu mempunyai kitab Syarah Khamsina Hadisan Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu mensyarah hadis 40 hadis ditambahi 10 menjadi 50 hadis
yang disyarah oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Imam Ibnu Rajab ini orang alim. Saking alimnya, saking tekunnya ibadah, pada saat dia meninggal, dia itu mendatangi kuburan. Dia itu mendatangi apa? Datangi juru kunci kuburan. Sampean Anda juru kunci, iya. Coba dilobangin. Kemudian menggali lubangnya, kemudian mengukurkan dirinya ke tanah itu, kemudian dia pamit pulang. Beberapa jam setelah dia dari kuburan itu dia meninggal. Itulah namanya firasatul mukmin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqu firasatul mukmin fa innahu yanduru bi ainillah." Orang-orang yang mukmin, orang-orang apalagi ini orang yang alim seperti Ibnu Rajab rahimahullah. Yaqulu Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, "Fal ilmu annafi' huwa dhabtun nususil kitab wa fahmi ma'anihi wa taqayyud fi dzalikal ma'sur anis sahaba wa tabi'ina wa tabi'ihum bi ma'anil Qur'an." Ibnu Rajab mengatakan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu tentang apa? Dhabtun nusus, mengenai paham tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengenai paham mengenai Al-Qur'an dan Sunnah. Paham apa yang dikatakan sahabat, paham apa yang dikatakan tabi'in, paham apa yang dikatakan tabi'ut tabi'in. Dengan apa? Dengan membaca bil ma'ruf wa tabi'ihim fi ma'anil hadis. Kemudian wa fi ma wurida anhum minal kalam fil masail al halal wal haram. Apalagi masalah al halal al haram. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis arba'in, al halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maka ilmu tentang halal dan haram. Summa al istihadu alal wukuf an ala ma'anihi wa tafahumihi tsaniyan. Setelah banyak berilmu, dia menjadi talibul ilmi, kemudian naik sedikit menjadi seorang mujtahid. Maka di dalam syariat Islam itu manusia itu dibagi menjadi tiga. Tidak ada orang goblok, tidak ada orang bodoh. Yang di dalam, kalau dia ada di dalam Quran, al-jahil, ayyul jahilun, bodoh di dalam Quran, pasti orang-orang kafir. Orang-orang Islam, di dalam syariat Islam itu manusia itu dibagi menjadi tiga. Pertama kali adalah awamun nas, orang yang awam. Orang awam ini tidak mesti bodoh karena dia ketidaktahuan, awamun nas. Yang kedua adalah orang yang mencari ilmu, orang yang mencari ilmu. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu naik sedikit lebih banyak ilmunya, dia bersiap beristihad. Idza istahadal mustahid fa asaba falahu ajrani fa idza kalau fa akhta'a falahu ajrun wahid. Maka ilmu mujahid, kenapa dia punya pahala? Karena kesungguh-sungguhannya, karena keseriusannya. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Summal istihad wal wukuf ala ma'anihi wa tafahumihi tsaniyan wa fi dzalika kifayatun liman aql wa syaqqa liman ilmin nafi' huniya wastaghal. Maka itulah bismillahirrahmanirrahim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya yang dinamakan ilmu, al ilmu ma yutabiqu lil waqi', ilmu itu sesuai dengan kenyataan. Yang sesuai dengan kenyataan adalah ilmu Allah, ilmu Rasulullah, ilmu kitab wa sunnah. Pertanyaannya, bagaimana orang yang belajar ekonomi, bagaimana yang orang belajar dengan teknik, bagaimana orang yang belajar dengan yang lainnya? Ihwafillah rahimakumullah, yang maksudnya bermanfaat ini adalah manfaat amalnya. Bang, ilmu din, ilmu orang yang belajar din, kalau dia bermaksiat, beda dengan orang kedokteran kalau dia maksiat. Orang ilmu din, santri, orang ilmu belajar agama, kalau dia maksiat, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah, sebagaimana identik dengan qaulullah ta'ala, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Walaupun beberapa mufasir, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun, ini orang kafir. Tapi Imam Ibnu Qayyim di dalam tafsirnya, di dalam beberapa kitabnya, beliau mengatakan bahwasanya inna syarrad dawabi, sesungguhnya hewan melata yang paling jahat itu
As-summul bukmul ladina layakilun. Orang yang buta, orang yang bisu, orang yang tuli, kemudian tidak berakal. Siapa itu Imam Ibnu Qayyim? Orang yang alim tapi bermaksiat kepada Allah. Orang yang mengerti agama, mengerti dinul Islam, tapi dia gunakan ilmu dinnya itu apa? Untuk pesan sponsor. Itulah filar. Maka Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad itu orang alim, orang masya Allah. Imam Ahmad itu dia mengatakan, saya ini lebih baik saya memanggul karung berapa kilo gitu, jadi kuli itu yang berat itu, daripada mengeluarkan fatwa dari mulut saya. Itu level. Maka itu tantangan seorang ulama, tantangan yang, karena apa? Karena dia pertahankan tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawabnya bukan di hadapan publik. Tanggung jawabnya bukan di hadapan masyarakat. Tanggung jawabnya bukan mempertanggungjawabkan di hadapan DPR apalagi. Tidak. Tidak, sama sekali tidak. Tidak ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Idza taqiyal alim wa jahulal jahil famata ya'rifun nas al-haq." Orang alim kalau menyembunyikan ilmunya, benar dia katakan batil, batil dia katakan benar, sesuai dengan penguasa, apa yang diikuti penguasa dia carikan dalilnya. Fajahulal jahil, orang bodoh tambah bodoh. Famata ya'rifun nas al-haq. Kapan manusia itu akan mendapatkan apa? Kebenaran. Itulah filar rahimahullah. Maka fayaqulu Ibn Rajab wa qala Allah taala, mengapa ilmu itu bertambah menjadikan iman? Qala Allah taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikati wa ulul ilmi qaiman bil qis la ilaha illahu wal azizul hakim. Surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu, Allah menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Allah menyaksikan annahu la ilaha illahu la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian malaikat disejajarkan. Malaikat dengan apa? Ulul ilmi, dengan orang yang berilmu. Qaiman bil qis, yang adil. La ilaha illahu wal azizul hakim. La filah rahimakumullah. Yang terakhir, bahwasannya di dalam surat Al-Fatir, kemudian surat Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yahsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya ulama adalah yang paling takut di hadapan Allah adalah orang ulama. Kemudian maka dikatakan, innamal ilmu al-khasyyah. Sesungguhnya ilmu itu adalah ketakutan. Yang terakhir adalah di dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah mengangkat diri seorang mukmin dan orang yang mempunyai ilmu apa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, maka Allah Maha mengetahui, khabirun. Ketahuilah, derajat orang mukmin diangkat itu menjadi dua. Orang mukmin diangkat itu derajatnya karena dia beriman, karena dia berjihad di jalan Allah. Yang berjihad di jalan Allah tercantum di dalam surat Al-Anfal. Orang mukmin berilmu yang diangkat derajatnya oleh Allah tercantum di dalam surat Mujadalah. Aqulu qawli hadza, semoga pengajian ini menjadi manfaat diri kita, menjadikan manfaat, meneguhkan iman kita tetap istiqomah di dalam tauhid wal jihad. Kita akhiri pengajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.